Oke teman-teman, kali ini saya ada sebuah printer Canon MP237 ya teman-teman ya. Dimana permasalahan dari printer ini port USB-nya bermasalah ya. Jadi kita lepas dulu mesinnya, sudah terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lepas mesinnya karena kita akan mengganti portnya itu teman-teman ya. Sudah terbongkar ya. Ini seperti kita lihat port USB-nya rusak ya teman-teman ya. Port USB-nya rusak dan akan saya kanibalkan dengan yang ini ya. Kita lihat sama atau tidaknya ya. Sepertinya sama ya teman-teman ya. Jadi kita akan melepas yang ini dan menggantinya dengan yang ini. Lepas ini ganti yang ini ya. Tuh. Oke teman-teman, langsung saja. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan timah ya teman-teman ya. Masih bau. Oke, di sini saya menggunakan blower uap ya teman-teman ya untuk melepasnya ya. Sendiri ya teman-teman ya. Oke, setelah diangkat seperti ini ya, kemudian saya bersihkan dengan ini atraktor ya. Jadi seperti ini. Ini ya bersih ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita melepas yang untuk bahan kanibalnya yang ini. Kita lakukan dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Kita solder terlebih dahulu komponen-komponennya. Kita tambah timahnya ya. Mudah proses pelepasannya ya. Oke teman-teman, sudah lepas ya. Ini dia. Yang ini kerak ya teman-teman ya, dan yang ini masih ada hitamnya. Tuh. Jadi yang ini kita buang ya. Kita ganti ke sini. Kita tunggu dingin terlebih dahulu. Kalau setelah dingin kita pasang ke kakinya ini ya, masih panas. Oke, setelah dingin ya, sekarang kita pasang ke sini ya. Perhatikan kakinya 3, di sini 3. Kita masukkan seperti ini ya. Setelah masuk seperti ini, barulah kita sekarang kasih timah ya, teman-teman ya. Kasih timah pada kakinya terlebih dahulu. Supaya tidak nyatu ya, yang ini saya kasih amtek dulu ya. Saya kasih amtek. Fungsinya biar tidak nyatu. Pasang dengan baik ya teman-teman ya.
Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jokana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.